Tag satu. Atau hal lainnya. Maksudnya gak boleh ragu kalau imam itu ini batal nih, ya ikutin aja. Yang kedua, tidak boleh bertekad bahwa sholatnya harus diulang karena tidak sah. Ragu kepada pemimpin yang pertama gak boleh, ragu kepada diri sendiri nggak boleh juga, karena kita jadi makmum, kita udah ditanggung jawab sama imam. Kalaupun tidak sah, itu imam yang sudah nanggung. Jadi nggak perlu ada tekad, tidak perlu ada tekad. Itu nomor dua. Peresnya kerudungan malam-malam kau pacaran. Lagi. Yang ketiga, ini masih nomor tiga, belum nomor sepuluh. Yang ketiga, imam tidak boleh menjadi makmum. Ya kalau imam jadi makmum, terus yang jadi imam siapa? Terus harus ngikutin siapa? Blunder dong. Yang keempat, tidak boleh seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis diutamakan yang bacaannya lebih baik dari yang lainnya. Lebih baik cari berkah, sunnah. Sholat Nabi nomor 05. Makmum tidak boleh lebih depan posisinya dari imam. Kalau di depan makmumnya, bagaimana melihat gerakan imam? Bingung kan? Ini yang keenam nih. Sabar teman-teman. Yang nomor enam itu bukan sabar, tapi harus mengetahui perpindahan imam rangkaian sholat. Makanya gak boleh lebih dari di depannya imam, harus di belakangnya. Kalau jauh setidaknya kedengaran suaranya dari speaker, jadi biar tahu gerakannya nggak ketinggalan ataupun keduluan. Ini sholat kita sama-sama ibadah, bukan siapa cepat siapa lebih lambat. Santai, semua sama. Yo ayo kita ngaji, yo kawan kita ngaji.
daripada kita terlewati. Yo ayo kita ngaji, jangan sampai terlewati. Ayo kawan kita ngaji. Sudah setengahnya, sekarang nomor 7. Imam dan makmum harus berkumpul dalam satu masjid atau kira-kira 300 euro bila di luar masjid. Jadi kalau ada sholat-sholat besar, misalkan sholat id, sholat jumat, itu biasanya jamaahnya sampai tumpah-tumpah ke jalan atau ke pelataran masjid. Itu tidak boleh jauh-jauh dari masjidnya. Apalagi jika imamnya ada di mana, makmumnya di mana, sudah LDR sama-sama nggak tahu lagi di mana, blunder, jadi harus sama-sama dekat. Begitu. Itu nomor 7. Masih ada nomor 8. Yang 8 ini, makmum harus berniat mengikuti imam atau berjamaah. Jadi di dalam niat makmum ketika mengawali sholat, itu ada niat untuk mengikuti imam untuk berjamaah. Makmuman, ada kata makmuman, ada itikad untuk mengikuti. Gitu. Itu nomor 8. Liriknya dia masih nunggu nada. Yuk. Daripada kita ngaji. Salah liriknya. Oke, ulang. Puasa tahan nafsu, puisi tahan rindu. Uyu. Uyu. Batuk. Ayu. Uyu. Uyu. Itu nomor 8. Sudah 3 nomor terakhir. Yang nomor 9, sholat yang dikerjakan imam dan makmum harus sama urutannya. Tidak ada yang lebih dulu satu langkah, atau tidak ada yang lebih belakang satu langkah. Semua sama, semua sama-sama. Itu batuk. Itu ini baru nomor 10. Makmum tidak boleh meninggalkan sunnah yang dikerjakan imam yang kelihatan buruk jika tidak mengikutinya. Misalkan imamnya beda mazhab dengan makmumnya, lalu mengerjakan sunnah yang tidak dikerjakan oleh makmumnya, dan makmum itu biasanya nggak mengerjakan, dan ya mungkin berpikir itu buruk, itu tetap harus dilakuin. Contoh, kalau sholat subuh itu ada yang kunut, ada yang tidak. Nah, kalau imamnya lagi kunut, meskipun makmum yang tidak membiasakan kunut, harus sama-sama kita kunut. Kan bingung kalau imamnya kunut terus dia ngapain? Masa selesai duluan? Katanya jamaah. Sama-sama. Mulai sama-sama, akhir sama-sama. Ini yang terakhir. Nomor 11. Nomor 11 pasal 42. Makmum harus mengikuti imam. Ikuti imam kita sholat jamaah.
kita ngaji, ayo kawan, jangan sampai terlewati. Peri, peri, percikan rohani. Perci, peri, percikan rohani. Assalamualaikum.